Oke geng, selamat malam. Sekarang saya lagi ada di Bundaran HI. Nah, kita lagi ngetes kamera shoot dari Realme 3 Pro ya. Yang dimana kameranya sudah memakai sensor Sony IMX yang setara dengan OnePlus 6T ya, yang sudah kemarin saya beli. Nah, ini dia, ada si Mas Oki Subrata. Nanti hasilnya ada di Instagramnya Mas Oki ya. Jadi teman-teman bisa kepoin aja, nanti akan saya sertakan link Instagramnya di deskripsi. Nah, di sini lagi mengatur mode pro ya, atau mode expert yang ada di kameranya. Jadi kita bisa mengatur seperti ISO, shutter speed, white balance, fokus, dan lain-lain. Jadi wajib menggunakan yang namanya filter ND, tripod, serta holder untuk smartphone. Nah, kita lihat ini dia background yang akan kita foto. Kita lagi ada di Bundaran HI. Dan video ini saya rekam menggunakan OnePlus 6T ya, dengan resolusi 1080. Nah, memang agak lama untuk mencarikan titik fokusnya. Ya, ini malam hari sekitar jam 8 malam. Masih dapat foto bagus menggunakan kamera ponsel. Shutter speednya kurang itu. Tadi pakai 16 detik. Dan kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. Wow, cetar banget sob, gila keren. Gimana mas, selama pengalaman pakai Realme 3 Pro nya? Luar biasa. Ya, tone warnanya suka banget. Oke sob, nanti hasilnya akan saya sertakan di menu slide show ya, seperti biasa ya. Ini behind the skin foto malam hari menggunakan Realme 3 Pro. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini spotnya ya.